karamelnya sudah memulai melengket ya teman-teman. Ini sudah masak, saatnya kita angkat dan tiriskan. Dan jangan lupa ini kita taruh di talas stainless dan kita pisah-pisahkan seperti ini ya teman-teman, agar tidak menggumpal dan melengket ya teman-teman. Ini butuh gerakan cepat ya teman-teman. Nah, kira-kira sudah seperti ini teman-teman. Ini kita diamkan sampai benar-benar dingin, dan ini sudah dingin ya. Seperti ini hasilnya teman-teman ya. Nah, ini kita aduk-aduk seperti ini, lalu kita pindahkan ke tempat yang tidak lembab ya teman-teman, atau semacam toples. Ini kita diamkan dulu. Nah, ini dia hasilnya. Ini kalau sudah dingin bisa kita masukkan ke dalam toples ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman, dan share juga ke teman-teman media sosial kalian. Terima kasih.